Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman, kembali lagi dengan saya Rizal Gajah Mogo Art. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada kalian semua ya teman-teman, karena saya jarang upload video. Dan kemarin-kemarin ini saya tidak upload video karena saya mengalami sedikit musibah teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa beraktivitas lagi ya teman-teman, seperti biasanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya menggambar Boruto mode karma ya teman-teman. Wah, kira-kira bagaimana hasilnya ya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian dapat mengetahui saya upload video terbaru. Oke, seperti biasanya saya menggambar sketsanya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai membuat sketsanya, lalu saya tebalkan ya teman-teman. Di sini saya menebalkan pakai bolpen sederhana ya teman-teman. Kira-kira harganya ini 2000-an teman-teman. Murah sekali ya teman-teman. Tapi yang dinilai bukan dari barangnya ya teman-teman, melainkan dari hasilnya teman-teman. Jadi tak perlu risih dan tak perlu minder ya teman-teman kalau pakai pensil atau bolpen sederhana. Yang penting kita bisa nyaman saat memakainya. Oh ya, jika kalian ingin hasil liningnya ini seperti saya sudah menyediakan tutorialnya ya teman-teman. Kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Di sana saya sudah menyediakan tutorial cara membuat lining yang rapih dan tentunya pakai alat-alat yang sederhana ya teman-teman. Jadi tak perlu khawatir lagi jika kalian tidak punya alat-alat mahal. Oke, lanjut ke proses coloring. Oh ya, untuk alat-alat yang saya gunakan ini, saya menggunakan pensil warna Faber-Castell Classic 24 warna ya teman-teman. Alat-alat yang saya gunakan lebih lengkapnya ada di deskripsi teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Oke,